teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama Mimin yang sudah menghilang sejak Amin 3 hari raya. Karena Mimin ibu. Enggak sih, mau mudik coy. Mimin yang sudah menghilang sejak Amin 3 hari raya. Karena Mimin ibu. Enggak sih, mau mudik coy. Oke teman-teman semuanya, di sini saya hanya akan bermain sesuai judul, supaya itu adalah DLC dari Resident Evil 7 yang belum kita explore. Jadi saya tidak bermain lagi Resident Evil-nya. Enggak. Saya sudah tamat ya. Saya cuma ingin menuntaskan aja. Dan ini bukan bagian dari Ngabuburit dan Ramadan setelahnya karena sudah selesai. Ini adalah Creative Gaming di mana konten eksklusif, konten tambahan saja, yaitu untuk menamatkan sepenuhnya Resident Evil 7. Kita memainkan dua DLC yang ada story-nya yang bagus, karena yang story-nya cuma bagus itu cuma dua DLC-nya, yaitu ekstra konten ya terutama di sini, yaitu ada ini, Not a Hero dan juga Kind of Zui. Benet footage ini kalau nggak salah aku lupa ini yang mana, tapi ini lebih ke, halo Zaldi Ganteng selamat datang, ini lebih ke apa ya, aku lupa ini gamenya. Benet footage ini membahas tentang apa, karena she could evidence from Rebecca from the tapes so like until today some tragic suffer, kejadian tragis yang menimpa Baker. Oke, kita main di Not a Hero sesuai thumbnail, yaitu sisi lain dari Lucas Baker. Yang kalau kalian lihat tidak ada keterangan atau penjelasan kemana Lucas Baker. Kemana Lucas Baker itu pergi? Karena di game kemarin telah kita dijebak oleh permainannya Lucas Baker di roomnya itu, dia kan kabur dan kita belum menemukan dia lagi atau belum bertemu dia lagi setelah itu sampai gamenya tamat, sampai melawan si Evelyn. Maka dari itu di DLC Not a Hero ini akan menjawab semua siapakah itu Lucas Baker yang sebenarnya. Oke, Not a Hero DLC. Nah di sini kita berperan sebagai Chris. Terus kita berperan sebagai Chris dan a new game. Normal saja ya, tidak usah easy. Ya kan, Lurking Fear ini adalah Lucas Baker. Orang yang dicari oleh BSAA, karena setahu saya setelah kemarin saya pelajari, dia itu adalah tangan kanannya BSAA coy. Itu tangan kanannya, istilahnya dia itu jadikan ilmuwan ya, kepala ilmuwan di rumahnya ini untuk meneliti tempatnya ini. Ya kan, cari tahu sendirilah di channelnya Resilor ID. Saya cari info di situ. Lucas Baker ini, dan ternyata Lucas Baker itu memang orang gila ya, katanya punya jiwa psikopat dari awal, bukan sebelum dia terkenal mau itu juga jadi orang gila sebenarnya itu. Ini setelah pergi ya ini ya, setelah itu apa tragedi pertarungannya Evelyn dan diselamatin. No, Ethan Winters has been secured. Nah, terus. Jadi ini pas setelah kejadiannya itu. Nah, langsung dibahas. Ya, dari listku selanjutnya. Oke, okay, Ethan Winter, let's go. Kita Ethan Winter ini muncul dua kali di RE 7 dan RE 6, 7, 8 dia muncul. Nggak salah RE 5 juga ada ya, lupa aku. Ini di tambang nih. Di RE yang paling keren itu dia di RE 8, keren itu. Di RE 8. Dia apa ya, dikejar Lycan.
ya bantai seluruh Lycan di village. Oke, dia malah kok jadi kayak Iron Man. Signal strong. You're coming through loud and clear, Chris. We didn't get much from the first unit before. Ini ada jump scare biasanya di sini, ingat saya ya. Berapa hari yang lalu kan kita main gitu. Mana mudik kalian menelaah izin Bapak itu membuat tim. Kita lanjutkan dengan Resident Evil DLC. Jatanya itu ada nggak di toto dulu nih, ini nggak beres. Udah beres ya. Aman nggak sih? For many, this is a mission of the Brown the Justice. Let's baca. Ini Lurking Fear, primary mission extract lokas bakar. Lokasinya ya trait profile mold alpha varian anti personnel trap. Okay. Let's go, Lucas Baker. Let's do this, bro. Mar di sini ada anunya Ethan masih ada nggak? Gelap coy. Kemarin si Ethan, iya ada orang nih. You can punch enemy. Kamu bisa memukul musuhmu. Hey, strike. Oh, ada musuh lagi. Mana bro? Ini udah gak ada peluru-peluru ya, bro. Wih, kaget pak. Maju. Oh, bisa digeprek. Keren. Jadi geprek guys. Kalau si Ethan karena di, karena dia nggak ada ini yang dirusak Ethan nih. Dia nggak ada basic tarung si Ethan itu, makanya nggak ada pukul-pukulan. Dia cuma nahan serangannya Mia aja guys. Kalau si Chris ini kan, udah aku bilang Chris apa Ethan ya? Chris ini memang tentara ya. Jadi, ya, anggota kita kok disekap? Mana ceritanya? Oke, kok ada yang kanan kok gak kena bom? Lu. Nah, ini dia orangnya ya. Bom. Bom, guys. Dia memang dari awal udah gila aja, udah kelainan gitu. Jadi tambah kena mold tambah gila lagi. Pandai dia pandai memainkan orang misalnya gitu. Pintar membuat strategi. Ya, bom ada di tangan. E-type mutant machine. Oh, ada oksigen. Oke, kita jangan lama-lama di sini. Oksigennya buruk ya. Oke, minta my seat. Nah, udaranya udah bersih. There's no time. I don't want to give that asshole a head start. Understood. Just be careful. Wih, buruk banget udaranya. Ini kita nggak lewat sini tadi kemarin kan ya? Kita kemarin nggak lewat sini loh. Wah, isi orang ya. Back. Loh.
hutan. Chris, we finished analyzing the data we intercepted from Lucas. It's like we thought. The son of a bitch has been sending status reports on Evie to the connections. Find him and bring him in. We can't let this happen again. Are you sure you just don't want to recruit him? Ini Chrisnya ini jelek wajahnya ya. Gak nyambung sama yang 6. Yang 6 itu nyambung sama yang 8. Makanya di 8 diperbaiki lagi wajahnya. Ini wajahnya rambutnya gak kayak gini. Alah nih. Kita gak nyampe sini loh kemarin. Ini kita tidak menemukan ruangan ini ya. Ruangan apa ini menurut kita? Ini ruangan apa guys? Ada handgun ammo. Ya sudah lama tidak melihat handgun ammo ya kan? Map. Apa ini? Central Cavern. Wah, main dekat tepi lagi nih. Yah, main dekat tepi guys. Mainkan oleh orang gila itu kita. Ya, dipermainkan oleh orang gila. Jadi kita bisa membeli steroid di sini. Jadi uang kita tidak cukup. Ya berarti artinya itu kita harus tidak ada kuncinya manusia gila. Kita juga nggak tahu. Ah, koin-koin seperti biasa lah ya, tidak ada yang istimewa. Mulai dari mana dulu ini? Dulu ya, itu. Eh, sini. Itu apa itu? Enggak ada ya, nanti ini kebuka baru bisa masuk. Oke. Pelan-pelan dulu guys, pelan-pelan, santai. Ini senjatanya Ethan udah bagus. Fokus ya, kalau di jump scare mohon maaf coy. Karena Ethan biasanya kena boom ini. Tolong. Ada musuh tidak? Perasaan saya ada monster di sini. Nah, udaranya busuk kan? Ada kunci. Ini harus cepat ke sini. Kotor udaranya. Mati saya. Lo mati. Lek amat bro. Ini udah terlalu berbahaya. Yang aman-aman aja. Saya ada monster di sini. You okay in there? Redfield. Don't worry. I'm gonna find a key to this thing and get you out of there. Tembak bisa nggak? Opa tuh.
Ini membuat lama tuh ya di situnya, teman-teman. Redfield. Hey Redfield, come on bro. Nah, ada monster di sini nih. Ada mini boss di sini, guys. Tahu saya ya. Ayo sini maju. Eh, sini, enggak ada. Crack, ayo. Aduh. Fokus. Sabar, bro. Muncul tuh sponsornya, eh. Eh, minimal berhenti dulu. Gerak cepat ini, dipancing kita. Wih, kaget aku di belakangku dong. Ada monster belakangku lagi. Kaget Brody. Here. Planet. Dari mana anda? Tuh nggak ada anunya ya. Looting dulu lah. This ought to do it. Okay, ada mini boss di situ. Nah, kita udah tahu nih cara ngalahinnya dia nih. Please tell me what I'm looking at. I have no idea. It's something new. Oh, ini bukan anuannya. Ini bukan bosnya si Ethan ini. Bukan, beda nih, guys. Bener kan ya? Bener kan? Sakit bro.
Everything's all right now. That's just what he wants you to think. I'm just the bait, and you fell for it. What? Oh, shit! Take the filter. On my mask. Hurry! But you'll die! I'm dead either way. I'm sorry. Berkocok. I can't. I need to get my hands on that asshole. Just remember, we need him alive, Chris. Yeah, yeah. Kok belum dapat next vision ya? Kita melucu ya. Gak usah juga kuncinya ya. Bisa. Wih, makhluk baru. Thank you.
Those ramrods should allow you to take down the new white gold variants. Good.